Sales Brand Manager, SBM, PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Wilayah Pulau Belitung Hiskia Reiner mengatakan penerapan QR Code My Pertamina untuk pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar, Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023, mulai diterapkan. Ia menjelaskan QR Code digunakan sebagai instrumen dari aplikasi My Pertamina sebagai upaya pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Sebelumnya jumlah pendaftar My Pertamina di Bangka Belitung ini belum terlalu banyak. Jadi upaya mendorong jumlah pendaftar, kami wajibkan harus bawa itu saat transaksi, kaya Reiner. Ia mengakui penerapan QR Code ini menyasar kendaraan roda 4 yang menggunakan BBM bersubsidi. Menurutnya, proses sosialisasi My Pertamina sudah dimulai akhir tahun 2022, tapi jumlah pendaftar masih terbilang sedikit. Sampai Januari tahun 2023, jumlah pendaftar di Belitung sekitar 500 kendaraan dan Belitung Timur 400 kendaraan. Kami galakan lagi, pasang material promosi SPBU sejak awal Februari. Hasilnya sampai semalam itu, Belitung sudah 900 kendaraan dan Belitung Timur 1.200 kendaraan terdaftar, ungkapnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.